Jangan sakiti kami menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh jutaan kucing jalanan di seluruh dunia. Meski terkesan tidak penting, keberadaan mereka patut untuk diperhatikan. Dan baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta mengambil tindakan yang cukup membuat gerah para pecinta hewan. Razia kucing dan anjing liar beberapa waktu lalu belakangan viral dan menjadi pembicaraan. Banyak pihak yang tergerak hatinya untuk coba membantu menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu cara adalah melalui feeding stray cats alias memberi makan kucing liar yang kita temukan di jalan. Dan penyanyi bernama Muhammad De Firza atau akrab disapa Firza menjadi salah satu pelakunya. Oke, sekarang udah di bawah rumah. Jadi biasanya sih jadwal makan kucing di luar biasanya tuh pagi sama malam mereka pada datang. Pada datang tuh biasa hampir 10 gitu, ada anak-anakannya. Ini salah satunya ada kucing kakinya rada hilang. Kalau dimarahin wajar ya, kadang-kadang kan ada kucing yang nakal juga gitu kalau dimarahin. Tapi kalau untuk sampai di, maaf ya ini gak tahu nih kenapa dia ada kecelakaan. Aku sih gak mau suzon, cuman aku gak tahu kenapa dia bisa puntung kayak gini nih. Ya paling kalau kecelakaan paling patah ya paling cuman gimana gitu. Ini sampai begini. Enggak tahu ini bukan suzon cuman ya jangan sampai mencelakakan kucing. Sekitar 8 hingga 10 kucing liar selalu bertamu di waktu jam makan. Sebagai pecinta kucing, Firza dan keluarga memang menjadwalkan 2 kali sehari untuk memberi makan kucing-kucing liar di sekitar rumah. Salah satunya adalah kucing liar bernama Boy yang ia temukan di sebuah ember. Tak hanya menyediakan makanan untuk kucing liar di rumah, Firza juga sering melakukan feeding stray cat dan selalu membawa makanan kucing kemanapun ia pergi. Tujuannya hanya satu, membuat kucing-kucing liar itu senang mendapat makan. Nah, kalau biasanya di luar aku ngasih makan kucing ini, ada persediaan selalu karena mikirnya kan kasihan kan, siapa lagi yang ngasih makan mereka. Sebisanya aku jaga mungkin di kucing sekitarku gitu. Sebisanya aku jaga ya aku jaga gitu, aku kasih makan. Kadang juga di mobil ada makanan kucing yang disiapin. Kayak gini makanan ringannya mereka. Ini sebenarnya kenapa aku peduli dengan kucing luar, karena aku punya kucing. Jadi kalau kucingku lapar, aku kebayang rasanya sedihnya gimana gitu. Jadi kalaupun nanti suatu saat mungkin kucingku ada yang lepas atau kucingku nggak di rumah, mungkin dia dikasih makan di luar. Saya minta tolong dijaga kucing-kucing yang ada di luar supaya mereka tidak berkembang biak secara buruk tapi berkembang biak secara baik karena kita jaga. Setali tiga uang dengan Firza, Intan Aletrino pun gemar memberi makan kucing liar di jalan. Namun sedikit berbeda, wanita cantik ini tidak memelihara kucing di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Untuk menyiasatinya, Intan rutin memberi makan kucing jalanan yang ia temui. Bahkan Putri Indonesia Pariwisata 2016 itu selalu membawa botol kecil berisi makanan kucing untuk dibagikan kemanapun ia pergi. Kalau misalnya pemirsa udah ngikutin aku di sosial media, di Instagram misalnya, Intan itu di waktu liburnya suka ngasih makan kucing di jalanan. Nah biasanya Intan punya pouch-nya, isi pouch-nya itu ada botol kecil ini. Sebenarnya pemirsa juga bisa misalnya menggunakan botol plastik yang udah gak dipakai lagi tuh bisa diisi juga, daripada dibuang kan bisa didaur ulang atau digunakan kembali seperti ini. Nah udah ready nih seperti ini. Ini juga bawa stok lagi kalau misalnya habis. Nah tinggal dimasukin ke pouchnya ini ya kan. Tuh masukin, terus tinggal dicantelin deh di tas.
ada si manja. Sini. Oh, sepertinya clip on saya lebih menarik pemirsa. Kabelnya dimainin. Jadi kalau ngasih makan kayak gini emang ada kepuasan tersendiri. Jadi kayak ada kebahagiaan tersendiri lah meskipun cuma ngasih makannya cuma bisa dikit tapi udah bikin happy. Tak hanya si manja, Intan juga menemukan kucing lain yang berkeliaran di sekitaran apartemennya. Nah, kayaknya ada penampakan kucing lagi di sana pemirsa. Jadi kita cari yuk. Kita kasih makan. Terus, yang tuh kan udah dateng. Lapar ya Cing ya? Lapar ya? Iya, ini. Kalau yang ini, nah kalau kucing ini agak kurus ya. Nih, makan. Nah, datang lagi. Iya. Ini. Hei, ini. Feeding stray cats atau memberi makan kucing liar sudah digaungkan oleh komunitas pecinta kucing di Indonesia. Sebagai salah satu pendukung, Intan tak pernah lelah membantu mengkampanyekan gerakan ini. Nah, sekarang udah ada di salah satu taman yang ada di Jakarta Selatan. Hari ini kita akan street feeding dan sudah ada satu kucing di sana. Kayaknya dia lapar ya, lapar sih. Nggak mungkin nolak. Perjuangan Intan memberi makan kucing liar belum berakhir. Meski harus mencari sampai ke sudut-sudut lokasi, rasa lelah terbayar saat melihat kucing-kucing liar itu menikmati makanan yang diberi. Nih pemirsa, berhubung kita dari tadi udah ngasih makanan ke kucing banyak, kita refill dulu karena botol segini emang gak cukup. Tuh. Yuk kita jalan lagi. Lucu-lucu nih pemirsa, makannya juga pada lahap. Soalnya kalau pengen pelihara kucing ya kan, daripada beli, lebih baik mungkin adopsi kucing-kucing ada di jalanan. Misi memberi makan kucing jalanan terus berlanjut. Tujuan berikutnya adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Di balik megahnya pelabuhan yang sudah berdiri sejak abad ke-12 itu, ternyata masih banyak kucing liar mencari makan. Alhasil keadaan itulah yang membuat Intan bersemangat membagikan makanan yang ia bawa. Di sini memang kucingnya rutin dikasih makan, jadi nggak selapar kucing-kucing sebelumnya. Jadi mungkin mereka kenyang ya pemirsa ya, dan sedikit malu-malu juga. Kita belum kenalan kali ya. Tindakan kecil seperti memberi makan kucing liar bisa kita lakukan kapan dan di mana saja dengan mudah. Sudah seharusnya kita sesama makhluk hidup saling peduli satu sama lain. Mengakhiri perjalanan hari ini, Intan menutupnya dengan menikmati suasana Pelabuhan Sunda Kelapa di sore hari. Kucing dan street feeding sepanjang jalan tadi, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik juga buat pemirsa di rumah. Sampai aku akhirnya ada di Pelabuhan Sunda Kelapa, ini juga bisa menjadi salah satu destinasi Anda berwisata. So thank you dan sampai ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya di Selebritas Siang on the Weekend. Bye-bye.